Oh ini Wima belum masuk ya. Biarlah tak apa-apa ya, Wima ini coba. Jadi ini tenor apa itu?
Oke, kita tunggu Sabita sama Ayu dulu ya. Masih ini. Nyalanya belum masuk. Yang selesai, sementara lihat flashcardnya baru dulu. Ya. Kartunya. Benar salahnya itu ya.
Okay. Pemenangnya Rizky Amanah, ya. Ranking 2 Amanda, ranking 2 Alpha. Nah, kita analisis ya deh. Pertanyaan. Nah, ini hasilnya, ya. Hasil. Oke, tadi kakak lihat sekilas biokim, ya. Makromolekul karbohidrat, ya. Yang belum bisa dijawab, kan. Biokim. Tadi itu kelupuan, kepencet galaktosa, yung, kak. Galaktosa, ya. Itu monosakarida, masih, ya. Yang Mereka tadi tanya, ya. Nanti nanti lihat lagi yang di mas, akun masing-masing atau kalau keluar lihat yang file ini ya, file out ini ya. Nah, ini Porteo. Ya, nanti jadi insya Allah lebih terarah ya. Terutama yang prioritaskan review untuk yang bab-bab di mana kalian salah tadi ya. Nah, habis itu ketepatan yang 65% ya. Nah, pertanyaan paling sulit makromolekul ini ya. Oke, jadi kita tinjau ya. Nah, oke, dari yang ini ya, sistem saraf yang mengantarkan nyeri. Ini yang benar A delta ya. Nah, ini kalau kalian mau review itu ada di bab yang ini, pengantar di file kuliah, materi kuliah. Ini kan jadi kalau yang file MCQ ini udah kakak susun ya menurut ini jadwal kuliah kalian ya, yang file Excel itu. Nah, ini jadi di A delta ini sama sebenarnya ada serabut C, tapi di pilihan tadi tidak ada kan serabut serap C. Nah, dan kalau antara delta dan C itu ada perbedaan dalam hal kecepatan ya. Ingat kayak konsep listrik, semakin dia kalau diameter besar besar ya, terus dia rapat, mielin ini kan struktur untuk dia rapat ya, maka makin cepat transmisi dari sarafnya ya. Nah, sama lokasinya berbeda nih ya. Kalau A delta di kulit, kalau yang C di permukaan ya. Nah, sensasi tajam itu yang A delta, yang C getaran suhu hangat, tekanan halus. Jadi dia masing-masing itu ada perbedaan. Nah, sama mekanisme nyeri yang ini kalian harus pahami. Pertama kali nyeri datang itu biasanya contoh dia ke tusuk paku, ada lokasi cedera, site of injury. Jadi lokasi cedera lepaslah molekul namanya bradikinin. Bradikinin lepas. Inilah prostaglandin muncul, berubah terurai dia jadi bradikinin, jadi prostaglandin dan substansi P. Nah, inilah yang akan ditransmisikan molekul ini ke saraf. Nah, dari saraf di tangan baru dia naik. Inilah afferent nerve fiber, serat saraf afferent. Sensorik ya, serabut sensorik bahasa SMP dulu. Naik ke sistem saraf pusat kan? SSP. Kayak yang kakak ajar di Osaka kemarin, input pasti ada proses dan nantinya ada output. Nah, inputnya ini di SSP dan sistem medula spinalis ya, SSP, sistem saraf pusat. Karena kan kenapa dia sekaligus SSP cerebrum dan juga medula spinalis terlibat barengan ya. Karena medula spinalis kan untuk gerak refleks ya. Kalau ketusuk paku contohnya, dia kan nanti mau langsung ngangkat tangan kan, au sakit kayak itu. Nah, terus yang si otak ini kan akan ada rencana kan,
ngambil keputusan, oh mau ke IGD, mau ke dokter, misalnya kan. Nah, itu dia secara sadar. Jadi sekaligus ya prosesnya itu kan. Nah, bisa juga dari yang sini. Skema ini bisa dari trauma kan, ada transduksi dan transmisi dulu, baru modulasi kan, baru ke SSP ya. Oke, kurang lebih itu untuk nyeri ya. Soal nanti sebenarnya ini kan ada yang soal tentang sistem saraf kan. Nah, ini tadi yang jadi perbedaannya, nodus Renvier-nya ini, nah celah yang merah-merah ini dia yang A tadi kan, yang lebih cepat, lebih rapat harusnya. Ini kalian bayangkanlah kayak rel kereta api lah ya. Rel kereta api itu kan ada besi ya. Besi dan ada celahnya untuk dia bisa memuai ya. Nah, itu analogi sistem saraf itu ya. Oke, selanjutnya yang kakak review ini, nah nomor 2 nih ya. Oke, nah ini hemitorak masih ada yang salah nih. Mid clavicularis. Nah, hemitorak. Tidak, Kak. Kita cuma baca mid-nya baik, enggak baca clavicularisnya, jadi salah, Kak. Aku oh, itu, Kak. Aku itu. Ya, biar ini, biar lebih teliti lagi. Kalau clavicula kan clavicula ini, ya. Nah. Dia ini di kuliah yang sistem dasar ini ya, Pak. Sistem posisi anatomi ini, ya. Pengantar osteologi. Nah, sama di yang torak ya. Kuliah torak itu kan. Nah, topografi ini, ya. Nah, ini pembagian-pembagian ininya itu apa? Pembagian bidang ada garis kan kalau dalam anatomi itu. Jadi kalau hemitorak itu dia yang membagi kanan kirinya itu kan. Nah, ya yeah, dia mid sternalis itu yang tengah ya. Ini kalau kita ambil garis hayal ya. Nah, ini di tengah-tengah kan sternum ya. Nah, jadi inilah yang membagi hemitorak dextra sinistra ya. Linea sebenarnya ada nama lain ya, linea mid sternalis itu linea mediana ya. Nah. Oke, ini ya, media. Kalau clavicula yang lebih lateral ya. Oke, itu nanti di blok kardiovaskular lebih dalam lagi kita belajar tentang LKK pemeriksaan fisik ya. Ya, sementara pengenalan dulu di anatomi ya. Oke, kalau Roman ini easy ya. Betul gak lah, ini sudah melatonin betul ya, tidur ya. Terus intraabdomen, nah ini masih ada yang salah ya. Transversum, nah konsep ininya ya. Oke, kolon ya. Nah. Ya, kolon ini di kuliah ini. Anatomi abdomen dan pelvis ya. Nah, jadi kalau kalian belajar kemarin, itu ada yang namanya peritoneum ya, selaput. Dari yang skenario 3B yang tusukan, ditusuk sejawat itu kan, sudah kalian kenal sebenarnya istilah peritoneum. Jadi dia pelapis. Kalau yang bersentuhan langsung dengan dinding abdomen, itu peritoneum parietal. Ya. Sementara ada juga peritoneum yang membungkus langsung si organ viscera, itulah peritoneum visceral. Nah, yang si retro tadi itu di tengah-tengahnya. Ya. Nah, inilah sebenarnya retroperitoneal selain kolon ascenden descenden ada ginjal ini. Ya. Nah, ada ginjal organ retroperitoneal. Ya. Nah, ada lagi intraperitoneal di dalam peritoneum. Intra dalam, retro itu perbatasan. Nah itu. Ini kalau mau ngapalnya tuh ya, kolon ascenden. Nah ini ada juga nanti soal yang dia nanya tentang kolon, tapi dia yang ngomong melintang ya. Ini kolon transversum. Jadi kalau ini tadi yang penampang longitudinal, nah di slide yang selanjutnya ini kalian bisa lihat penampang secara
koronalnya ya istilahnya. Nah, ya jadi yang setelah dari usus halus ileum ya masuk ke ileocecal junction di cecum ini, baru naik dia. Kolon tuh naik dulu ascending, baru dia mendatar transversum lalu turun descending. Setelah descending ini sebelum ke rectum dia belok dulu, belok ini sigmoid. Gitu ya. Selanjutnya yang salah ini organ kavitas. Kavitas ini kan artinya masih ada yang nyiap trakea juga ya. Nah, ini pleura ya. Nah, kavitas pleura pulmo ya. Nah. Cave ya, kata dasarnya itu gua atau ruangan ya. Jadi kayak gini kan struktur anatomi dasarnya. Nah, trakea ini kan di luar dari si pleura ya. Nah, pleura ini kan ada pleura parietal, pleura sama pleura visceral ya. Sama prinsipnya kayak peritoneum tadi. Visceral yang lebih dalam, parietal yang lebih luar ya. Nah, di dalamnya ada ruang intrapleural. Nah, itu ya. Cavitas pleura jadi pulmo ya. Nah, ini paru. Oke. Selanjutnya, nah, kavitas ya. Unit dasar oke ya. Yang tadi sama kayak yang prinsip nyeri tadi ya. Neuron ya prinsipnya. Nah. Pusat motorik. Wah, ada yang jawab medula oblongata ya. Ini kita lihat ya, motorik. Nah. Medula oblongata itu fungsinya untuk sensorik ya. Relay artinya merangkai ya informasi sensorik menuju talamus. Ya, menuju talamus. Ini kan posisi medula oblongata ya kalau dari anatomi. Ya memang dekatan lebih inferior anterior ya, lebih ke depan dan ke belakang dari cerebellum. Ya, cerebellum untuk pusat koordinasi. Nah, medula oblongata untuk ini sensoriknya sama pusat otonomik ya. Rest and digest, simpatik parasimpatik kemarin yang Kakak ajarin ya. Kardio, respi ya, digestif. Nah. Ya, jadi cerebellum pusat keseimbangannya. Oke, kalau yang tadi pusat motorik, cortex ya, apalannya? Cortex lobus frontalis. Ya. Oke, kalau frontal ingat dia yang lebih depan ya. Nah ini. Oke. Motorik lah ini 83% sudah benar ya. Oke, ini bonus, soal bonus untuk ini ya. Apa MCQ yang kemahamadiahan itu. Hemisperium kedua cerebri. Ah, Anda jawab sulcus sentral. Sulcus itu ini posisinya ya. Sulcus centralis itu justru membelah menjadi depan dan belakang. Ya. Kalau hemisfer, hemi ini kan setengah artinya. Arti hemi itu setengah. Nah. Ini hemisfer itu artinya lapisan. Nah. Jadi dia yang sebenarnya benar-benar setengah pas ukuran itu maksudnya ukuran kanan kiri ini. Nah, setengah kanan, setengah kiri, ya. Ini yang lebih simetris. Dibandingkan memang sulcus centralis bisa aja ya, kalau kita lihat sekilas, oke, ini ngebalah jadi hemisfer anterior dan posterior. Tapi di beberapa atlas itu dia belum pernah Kak, ketemu istilah itu, hemisfer anterior dan posterior. Dia yang ada hemisferium cerebri extra kanan dan juga sinistra. Jadi yang kita pilih visceral longitudinalis.
Nah, kalau beda sulkus, fisura, fisura sama gyrus, nah ini definisi nih kalian harus hafal ya. Nah, pertama lihat dari gambar. Gyrus itu lebih ke puncak. Ingat aja kayak ini, gyrus, gunung, sama-sama huruf depannya G kan. Oh, gunung ada puncak, puncak gunung. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi sekali kan. Nah, kalau sulcus lawan gyrus, lembah ya. Nah, sulcus gyrus itu kurang lebih perbedaannya. Nah, kalau fisura, fisura ini dia itu sebenarnya kayak istilahnya tebing ya. Kalau diomongin sulcus, dia beda ya. Kalau sulcus kan kayak kelihatan nyambung. Sementara hemisferium cerebri dextra et sinistra ini terpisah, benar-benar terpisah ya. Dan di bawahnya ini, kalau yang kayak sulcus gyrus kan satu kelanjutan. Kalau ini justru yang paling bawah ada corpus callosum. Ya. Nah, itu yang perbedaannya. Nah ini sebenarnya ada di kuliah ada anatomi umum ya. Untuk vocab-nya, kosa kata, bahasa Latin. Ya. Atau kalian baca di buku PDF yang nggak kirim kemarin. Oke juga. Oke, bagian costae. Costae yang dilalui vena arteri nervus dan nervus interkostal. Oh, ada yang jawab tuberkulum. Apa beda tuberkulum sama sulcus? Nah, itu. Tuberkulum, tuber itu tonjolan. Ya. Contohnya ini, tuberculum cilia. Ya. A circumscribed, rounded, solid elevation on the skin, mucous membrane, or surface of an organ. Jadi dia istilahnya menaik. Sulcus itu ya, tonjolan. Nah, elevasi slight, a slight elevation. Jadi penaikan ya, yang sedikit ukurannya itu. Nah, biasanya dia menjadi tempat perlekatan otot atau ligamen. Ya. Nah ini, kalau yang sulcus costae tadi ini struktur anatominya ya. Nah, jadi kalau kalian ketemu textbook yang bahasa Inggris bisa aja groove ya. Dia make ejaan British istilahnya itu. Dia kalau sulcus ini kan bahasa Latin ya. Nah, ini kalau kalian lihat dari tulangnya doang, ini memang sudah dipersiapkan ya, untuk neurovaskular tadi. Di bagian bawah, nah, dia terlindungi. Nah, ini kalau kalian korelasi klinisnya, kalau kalian misalnya melakukan torakosintesis, ya, masang WSD, pipa chest tube, ya, pipa ke dada, ini contohnya kasusnya. Misalnya, ini kan sebenarnya ada parietal, pleura parietal, ada pleura visceral. Ya. Nah, di pleura ini bisa terjadi masuknya suatu gas, misalnya dia pada kasus trauma torak biasanya. Pneumo torak, ada udara atau hematotorak, ya, ada darah, itu harus dikeluarin dari si cavum pleura ini tadi. Biar dia sesaknya berkurang klinis pasien itu, ya. Nah, inilah jadi kalau kalian mau masang selang ya, dia itu dikeluarinnya darah atau udara tadi lewat selang chest tube tadi. Namanya tuh. Jadi chest itu kan bahasa Inggris dari dada, tube itu tabung. Nah, chest tube itu dipasang, kalian jangan ambil di bawah dari costae. Rabala costae pasien, ambil di wilayah atasnya. Nah, jadi kalau ketemu intercostal, raba tengah-tengah, pilih yang di atas tulang. Nah, jangan di bawah tulang. Nah, itu. Ya, ini korelasi klinisnya. Itu nanti biasanya di stase bedah ya. Oke, ini perkenalan dulu. Kita belajar basic. Oke, jadi kalau basic paham, klinis gampang ya. Oke, ini selanjutnya ini sudah benar ya. Kroris ya, fibula ya. Oke, kalau mau 100% kita skip aja ya, kecuali ada yang masih bingung atau benarnya gara-gara tebak-tebakan. Ya, enggak apa-apa, kita diskusi, langsung unmute, langsung tanya aja ya nanti ya. Oke, kalau sistem urin. Nah, ini pertanyaan ini ada yang salah nih, maksudnya pelvis renalis. Ada yang jawab pelvis itu artinya mangkok ya. Nah, mangkok renal ginjal, mangkok ginjal. Jadi ini penghubung ren dan vesika urinari.
itu ureter. Nah, kalian harus hafal, kalian gambar. Ini latihan biar ingat. Nah, jadi lokasi si ureter di sini. Vesica urinary inferior, inferior, yang superior itu si ginjal. Nah, kenapa ureter ini harus beda nama dengan uretra? Ya? Nah, nanti ada soal selanjutnya di uretra yang berhubungan dengan dunia luar. Ya? Nah, ureter ini kalau klinis yang penting kalian harus hafal ini. Kenapa harus pelajarin sekarang di anatomi? Karena nanti kalau pas misalnya ISC, seksion sesaria, selesai objin, itu kalau terjadi ya musibah lah ya. Misalnya kepotong oleh operatornya, SpOG-nya itu dikira pembuluh darah. Nah, itulah guna belajar di kadaver itu. Kalau ini kan mirip ya, antara ureter sama vaskuler itu. Nah, ini kan karena kartun bisa diwarnai. Hena, merah, biru, arteri merah. Nah, kalau ini kan intraoperatif, misalnya terpotong, dia harus langsung konsul ke bedah urologi. Ya. Jadi langsung ureternya mau dikasih tindakan. Ya, langsung repair intraoperatif. Itu biasanya inform konsul ulang pasiennya. Nah, itu contoh gambaran klinisnya ya. Aplikasi anatomi itu. Yaitu ureter. Nah, jadi jangan lupa lagi. Nah, ini kan yang si uretra tadi ya. Luar tubuh. Dunia luar ya. Uretra ini, nah nanti kalau kasus-kasus trauma sering ini, misalnya naik sepeda, luwes, tiba-tiba kepleset. Ya. Biasanya yang cowok. Nah, pasien laki-laki itu kebentur dari penis, nah ini bisa trauma uretra, ruptur uretra. Ada lagi yang uretra ini yang jadi penyakit sebenarnya struktur uretra. Ya. Biasanya pada pasien-pasien infeksi menular seksual. Ya. Dari riwayat kencing nanah berulang, jadi dia uretra ini bengkak skar jadi sumbat tidak bisa kencing. Nah, itu jadi itu aplikasi itu belajar ini ya sistem urin. Oke, selanjutnya celah sempit penghubung neuron satu ke neuron lain. Oke, ini ada yang jawab nodus Renvier. Kakak jelasin lagi ya. Biar 100 sih kalau ada soal ini harus benar semua ya. Nah, struktur ini struktur dari si saraf kalau nodus Renvier itu benar ada celah, memang celah juga, tapi dia celah di satu saraf yang sama. Kalau soal tadi dia nanya saraf yang satu dengan yang lain, inilah contohnya yang warna merah ini akson yang merah sama yang dendrit yang biru yang abu-abu. Inilah maksudnya yang dua saraf yang berbeda, dua neuron yang berbeda bertemu. Itulah di sinapsis. Hati-hati ya. Jadi baca itu, kalau dia satu neuron betul nodus Renvier, tapi neuron satu dengan yang lain pilih sinapsis. Oke, selanjutnya peritoneum visceral, hepar, gaster. Nah, ini omentuminus ya. Gambar omentuminus. Kita lihat ya. Nah, jadi ini pilihan gambarnya harus ada dua ya. Kita lihat yang secara longitudinal yang kiri sama yang secara si koronal ya. Posisi anatomis. Ini yang namanya tadi omentuminus. Ada dua komponen, dia itu jaringan ikat ligamen sebenarnya. Ligamen penghubung antara hepar dan duodenum, ligamentum hepatoduodenale sama ligamentum hepatogastricum sama gaster ya. Nah. Jadi itulah keduanya bergabung disebut omentuminus. Nah, ini gambaran yang si longitudinal. Ini gaster yang rongga, ini yang hepar tadi ya. Hepar ini paling besar ya, kelenjar paling besar di tubuh. Nah. Jadi padat, hepar itu padat. Jadi kalau kalian nanti misalnya perkusi diketok perut itu, ini bunyi hepar ini redup ya. Kalau gasternya timpani ya, ada udara rongga kan. Sesuatu yang redup dia padat, kecil bunyinya ya. Rendah nadanya.
Kalau gaster lebih nyaring ya, karena kosong ada udara. Nah, nanti sebenarnya juga dari gasternya ada kurvatura ya. Kurvatura mayor itulah tempat momentum maius ya. Mayor itu yang lebih besar, lebih luar. Nah, ada yang kurvatura yang dalam ya. Inilah kurvatura minus, tempatnya momentum minus ya. Itu dari struktur anatominya ya. Jadi dia inilah alasannya momentum minus tadi. Nah, bidang anatomi ini masih ada yang salah ya. Ini basic. Udah harus hafal ya. Anterior, posterior, koronal. Nah, ini Kakak kasih reviewnya. Bidang ya. Nah. Nih. Minimal kalian hafal pakai warna-warna ini. Kalau mau gambar juga kalau bisa pakai pensil warna ya. Nah, sagittal yang merah ya, ngebelah jadi kanan dan kiri. Ya. Kalau koronal yang warna ungu ini ngebelah jadi depan dan belakang. Sementara kalau transverse, transversal ini yang hijau ngebelah jadi bagian atas dan bawah ya. Oke, itu jadi kayak kita belajar sebenarnya sumbu ya. Sumbu X, Y, Z kalau koordinat dulu. Itu harus hafal ya, bidang anatomis. Selanjutnya otot dinding abdomen profunda. Nah, ini ada dua yang salah ya. Oblikus ini yang superficial di permukaan. Kalau profunda, arti profunda itu dalam ya. Oke, jadi kita review dulu ya, otot. Abdomen. Nah, ini anatomi. Nah, posterior abdominis profunda ya. Itu ada di modul praktikum ya. Profunda itu yang lebih dalam ya. Nah. Oke, selanjutnya ini eritrosit. Oke, gaster. Hah, gaster. Tidak ada yang jawab. Oh, tapi mungkin banyak yang kurang lengkap ini berarti. Jadi itulah 33%. Oke, ini fisiologi hematologi ya. Jadi, kalau belajar hematologi, ini jadi memang betul jawabannya kali tiga tadi ya. Dasarnya dari sini. All endemic erythrocytes are phagocytized by macrophages in the bone marrow, liver, and spleen. Nah, jadi bone marrow sum-sum tulang, liver itu hati, dan spleen limpa. Ya. Itulah eritrosit yang tua dan rusak. Difagocytosis. Fago artinya makan, site artinya sel. Jadi proses dimakannya sel oleh macrophages. Macro artinya besar, phage artinya sel pemakan. Ya. Itu turunan dari monosit, teman-teman. Nah, ini ya, lampirannya. Jadi kalian harus paham fisiologi pertama kali di mana darah diproduksi di sumsum tulang. Terspesialisasi lah ya. Dari stem cell, jadi eritrosit, retikulosit. Ya. Baru dia masuk nanti. Kalau sudah rusak di fagosit itu prosesnya di dalam sel. Kalian ingat di blok 3 dulu. Sel itu ada yang bagian namanya lisosom. Liso artinya lisis untuk memecah. Som artinya badan. Badan yang berguna untuk memecah. Ya. Memecah ialah yang si eritrosit tua tadi. Ya. Kenapa dia harus dipecah? Karena dia sebenarnya masih ada kandungan. Eritrosit itu komponennya ada protein. Nah, dan juga FA, ada logam berat, besi. Nah, inilah yang harus dipecah. Ya. Karena ngapa protein nanti mau diekskresi, ya, diekskresi ke liver. Nah, besi, ion ini harus masuk lagi ke bone marrow. Harus masuk lagi, jadi bahan baku dari pembuatan eritrosit yang baru. Ya. Nah,
Jadi yang besi itu sebenarnya kita perlu. Itulah kalau kalian dulu UKS pernah ini ada program penambah darah ya. Tablet tambah darah. Itu untuk yang misalnya menstruasi. Nah, itu disuruh makan itu kan di UKS dulu program UKS atau PMR ya. Ekskul dulu. Nah, yang si protein tadi itu kan harus dibuang ya. Dibuang itu sebagai empedu. Dia dibuang nanti oleh liver ini apa? Nah, dalam bentuk nantinya itu ada yang namanya urobilin dan stercobilin ya. Dia untuk pewarna dari urin dan feses. Nanti kita belajar lebih dalam lagi metabolisme darah itu di blok biokimia ya. Kalau sekarang kenal dulu dari fisiologi. Oke, itu untuk nomor 18 ini ya. Oke, selanjutnya otot abdomen, origo, ligamentum iliolumbalis, ya. Insersi di processus transversus vertebra nomor 1, nomor 4. Nah, jawabannya quadratus lumborum ya. Oke, ini otot abdomen ya. Nah. Banyak yang salah ya. Ini quadratus lumborum tadi. Nah, kalian harus hafal kalau belajar otot, origo, insersi, sama aksi. Jadi, origo, kata dasarnya origin. Origin itu asal. Nah, asal otot ini, pangkalnya dari iliolumbar ligament dan iliac crest. Iliac itu artinya tulang usus. Tulang usus, crest ini krista. Krista iliaca. Krista itu tonjolan. Tonjolan itu tulang usus. Maksudnya. Iliolumbar, ilio usus lumbar pinggang. Nah, pangkalnya dari bawah, dia naik ke atas. Insersi lower border, batas yang lebih bawah. Dari costae ke 12. Nah, dan proses transversus, proses tonjolan, transverse mendatar, upper lumbar vertebrae. Tulang belakang, bagian pinggang di atas. Itu maksudnya, upper lumbar vertebrae. Ya. Kalau action, kerjanya dia depresses, menurunkan rib cage. Rib cage itu maksudnya sangkar, sangkar dari tulang rusuk. Rongga intratorak ke bawah, inferior. And laterally flexes, trunk. Dan menekuk batang tubuh, trunk dari atas ke bawah sini secara lateral. Bisa ke kanan, bisa ke kiri, menjauhi. Kalau lateral artinya menjauhi sumbu utama tubuh. Nah itu ya. Itulah si quadratus lumborum. Ya tadi ya. Oke, selanjutnya jenis sel darah merah untuk pendarahan. Nah, trombosit. Oke, sudah bagus ya. Ini pelajaran SMA. Skip aja ya. Fungsi ginjal sebagai regulasi pH. Oh, ada yang kejebak nih, regulasi volume darah ya. Oke, kalau pH, kita ingat singkatan pH itu apa? Ya. pH itu power of hydrogen. Ya. Jadi power, kekuatan dari hidrogen. Nah, itulah hidrogen dalam bentuk ion atau H+. Kalian dulu pernah belajar SMA kan tentang asam basa. H+, itu lebih identik dengan asam OH- untuk basa ya. Jadi nanti sebenarnya asam basa selain oleh ginjal itu juga diatur oleh paru-paru dan juga sistem pembuluh darah ya. Jadi nanti mekanismenya kalau paru-paru mengatur kadar karbon dioksida, kalau ginjal dari bikarbonat ya. Ini secara metabolik. Nanti kita blok dan ini kemungkinan ada kasusnya contohnya di diabetik ketoasidosis ya. Di blok endokrin ada ini atau sama di blok uronefro ya, blok ginjal lebih dalam lagi. Kita sekarang kenal dulu. Nah, H+ itu lokasinya di mana? Kalau secara histologis kalian belajar, inilah peritubular capillar. Peri artinya sekitar, tubular itu tube. Tube itu bahasa Inggris dari tabung. Nah, jadi memang di ginjal itu ada struktur-struktur berbentuk seperti tabung atau tubulus. Tubulus kan banyak ya. Ada tubulus proximal yang lebih dekat dan lebih dekat.
kemudian tuberus distal dan tuberus kolektivus ya. Yaitu nefron ya namanya. Oke, selanjutnya ini. Mana lagi nih? Makromolekul. Ada yang jawab sebenarnya sudah ada yang benar glukosa laktosa, tapi banyak juga yang salah ya glukosa galaktosa. Oke, jadi ini kakak kalau belajar ya yang ini makromolekul ya. Nah, makromolekul. Nah, ini. Makromolekul kalau namanya makro, makro itu kan artinya makro besar ya. Makro artinya besar. Jadi molekul ya, ukuran molekul yang berukuran besar maksudnya. Nah, yang namanya makro berarti ini lebih dari satu molekul. Inilah satuannya itu glukosa fruktosa. Ini yang disebut monosakarida ya. Gula tunggal. Nah, kalau sukrosa ini berarti golongan disakarida. Nah, laktosa juga ya. Laktosa ini disakarida ya. Dia ada komponen monosakarida, galaktosa dan glukosa. Ini ada huruf D, ini artinya dextro, dextro kanan, lawannya lipo. Ini ada rumus Harkel lah ya. Itu sebenarnya di kimia organik. Kalau mau review di pelajaran SMA lo. Nah, mereka nih kenapa monosakarida tuh bisa bergabung membentuk disakarida? Karena ada yang namanya ikatan glikosidik ya. Yang huruf O ini. Ini ikatan gula namanya tuh. Nah, ikatan glikosidik inilah yang membentuk dua monosakarida berbeda bisa menjadi sebuah disakarida. Jadi kalau kita jawab fruktosa glukosa monosakarida belum termasuk makromolekul. Makromolekul ini ibaratnya kalau kalian SMA dulu belajar polimer ya. Nah, monosakarida ini monomer ya. Unit satuannya. Nah, itu. Ya, jadi kayak ibaratnya ini provinsi Sumsel dan Lampung, negaranya makromolekul ya. Indonesia. Nah, itu contoh analogi. Ya. Kak, mau nanya, Kak. Ya? Yang jadi yang glukosa, galaktosa sama duikot tadi bukan makromolekul, Kak? Kalau glukosa, ya glukosa ini masuk masih istilahnya mikromolekul. Lawan makro kan besar. Ya. Kalau besar lawannya kecil. Nah, ya. Jadi masuk unit penyusun. Ya. Ini sebenarnya kalau soal kayak ini sebenarnya kayaknya ngerekapnya kurang lengkap. Ya. Makromolekul, karbohidrat itu apa aja. Nah, jadi kalau kalian misalnya ya dia ini karbohidrat. Nah, makromolekul tadi selain karbohidrat ada lipid kan, protein, purin, pirimidin. Kalau ini purin, pirimidin ini sebenarnya masuk ke asam nukleat. Nah, inilah yang masuk di judul kuliah kalian ya, kalian lihat di jadwal. Nah, setidaknya 4 makromolekul inilah yang harus kalian kuasai untuk MCQ ini ya. Nanti karena yang biokimia itu baru metabolismenya. Kalau sekarang ini kita belajar tentang struktur. Ibarat kalau kalian kayak analoginya itu kalau belajar organ, ya kalau anatomi kan tahu bendanya, strukturnya. Nah, fungsi struktur itu apa? Nah, itulah nanti metabolisme di blok selanjutnya. Ya. Oke, makromolekul inilah yang di daftar kuliah ya, karbohidrat, lipid ini nama lainnya. Lemak. Nah, jadi kalau karbohidrat tadi unit penyusunnya monosakarida, glukosa, galaktosa, dan fruktosa tadi contoh. Kalau lipid ini nanti ada asam lemak sama gliserol kan. Nah, kalau protein monos
monomer ya, unit penyusun itu asam amino. Nah itu ya, ini basic dasar klasifikasi makro molekul ya. Oke. Nanti kalau ada yang bingung langsung tanya lagi aja ya. Unmute ya. Sementara kita lanjut dulu ya. Itu yang pada karbohidrat itu cuma sukrosa sama laktosa enggak ya, Kak? Oh, enggak. Kalau maltosa? Kalau maltosa itu kan maltosa tadi monosakarida yang ininya tuh. Nah, ini kan yang laktosa dibentuk oleh galaktosa dan glukosa. Kalau maltosa itu bentukan dari glukosa dan glukosa ya. Nah, itu kan jadi kan kalau karbohidrat itu kita bagi lagi sebenarnya tuh, nah kayak ini. Ya. Ibaratnya kalian belajarnya kayak ini. Pertama kita harus tahu monosakarida. Ya. Nah. Monosakarida, beberapa monosakarida bergabung membentuk sebuah disakarida ya. Beberapa disakarida membentuk suatu himpunan lagi namanya polisakarida. Inilah polisakarida, nama lain dari karbohidrat. Nah, ini masuk ke makromolekul ya. Nah, ini kalau analoginya ya. Nah, kalau yang si maltosa tadi itu gabungan dari maltosa komponen glukosa dan glukosa ya. Nah, ini malt. Malt itu kan artinya tepung ya. Nah. Ya, jadi germinate Nah. Melting point, monohydrate. Nah, ini dia kalau IUPAC ya, International. Nah ini ya, ini contoh kalau yang lain kan maltosa. Nah dia dibentuk oleh dua glukosa ya. It removes to glucose. Kalau laktosa dibentuk dari galaktosa dan glukosa kan. Biasanya kalau yang sering ketemu di ujian itu disakarida nih. Nah, ini pembagiannya kan. Nah. Disakarida. Nah, biasanya tiga nih yang sering keluar. Maltosa tadi, maltosa dibentuk oleh glukosa dan glukosa kan. Nah. Selain maltosa, laktosa. Laktosa tadi yang keluar di soal kita kan. Glukosa dan galaktosa ya. Lalu ada sukrosa. Sukrosa itu dibentuk oleh fruktosa ya. Dan glukosa. Jadi memang glukosa paling banyak ya. Paling banyak jadi penyusun ya. Nah, ini tadi kan sukrosa, glukosa dan fruktosa. Oke, ini kalau di sakarida, di tadi artinya dua ya. Nah. Kalau malt nih biasanya banyak di tepung-tepung ya. Kalau laktosa ini banyak di susu. Kalau sukrosa ini biasanya di buah. Nah, itu keyword kalau misalnya tentang ya, kalau ada skenario kayak misalnya tuh tentang gizi gitu kan, apa fungsi makan buah, kandungan apa, jenis kandungan makromolekul yang karbohidrat yang terdapat pada buah adalah apa, dan sukrosa yang gabungan dari fruktosa dan glukosa. Tapi sukrosa ini sebenarnya ada juga di madu ya. Nah, kalau
ininya. Fruktosa ini. Kalau dosen kakak dulu cerita dia fruktosa yang lebih dominan ke buah ini. Sukrosa itu madu. Itulah kalau kayak diabetes jangan dikasih gula madu ya. Karena dia tuh masih ada si glukosanya masih dalam bentuk ini glukosa tadi yang harus diandung dengan insulin. Jadi itulah dia tidak boleh pada DM ya. Diabetes mellitus ya. Madu ya. Madu tidak ini nih, apa berhasil lah pada DM ya. Sebaiknya dihindari kayak itu ya. Oke. Nah, ini masih biokim ini. Ikatan hidrogen ya. Ikatan hidrogen justru terbentuk jika dia bergabung ya. Kalau hidrolisis arti hidrolisis dulu. Hidrolisis artinya hidro air, lisis artinya pecah ya. Itu kita definisikan dulu dari terminologi katanya air dan lisis artinya pecah ya. Jadi kita mau mecah molekul ini menurut bantuan air. Nah, asam nukleat itu ada dua jenis, DNA dan RNA. Ya. Nah, dia kalau dipecah, DNA RNA menjadi nukleotida. Nukleotida dipecah lagi jadi fosfor. Ini yang warna merah, fosfor. Nah, sama yang si nukleosid. Nukleosid itu ada dua komponen. Nukleosid ada pentosa, gulanya, sama basa, ya, purin atau pirimidin. Nah, inilah gambarnya kalau yang fosfat tadi warna merah. Nah, yang si gulanya warna biru. Ya. Nah, warna-warna lain inilah basa nitrogen. Ya. Ya, nanti kalau dulu SMA belajar kan adenin pasangan sama adenin guanin masuk purin. Sitosin dan timin masuk ke pirimidin. Adenin harus berikatan sama timin dengan tiga ikatan hidrogen. Ya. Nah, guanin dengan sitosin. Itu justru ikatan hidrogen menggabung dua rantai ini. Asam nukleot tadi. Ya. Jadilah dia kalau double helix ya, bentuknya. Nah, itu kurang lebih tentang asam nukleat ya. Oke, selanjutnya sistem ekskresi. Nah, masih ada yang jawab enzim. Oke, kita review lagi ya. Ekskresi. Nah, ini sistem ekskresi exit ya. Nah, berdasarkan itu exit itu artinya mengeluarkan. Jadi lihat yang dikeluarkannya itu pahaku gatal kalau kalian dulu misalnya mau buat jembatan keledai ya. Paha itu maksudnya paru-paru. Lungs. Ha hati. Hepar. Itulah yang mengeluarkan empedu. Empedu itu zat sisa yang tadi kakak jelasin di fisiologi darah. Ya, bilirubin, biliferdin tadi yang mau mewarnai untuk feses dan urin. Paha kulit. Kulit itu skin ya, bahasa Inggrisnya ini mengeluarkan keringat. Nah, itulah hasil ekskresinya. Gatal itu maksudnya plesetan untuk ginjal maksudnya. Enggak maksa memangnya. Nah, itu nefron ini yang mengeluarkan urin ya. Kurang lebih itulah fungsi ekskresi kita. Kalau enzim, jadi enzim itu terlalu umum ya. Ya memang mungkin memang enzim itu ada pelarut. Misalnya air dikeluarkan melalui paru-paru sebagai uap atau cairan lah ya, melalui keringat atau dari ginjal urin. Tapi kan itu belum enzim itu masih biasanya berfungsi. Sementara kalau ekskresi ini kalau yang dieliminasi itu berarti zat-zat sisa, zat yang tidak berguna lagi dari sisa metabolisme. Oke, itu konsepnya. Jadi
enzim nggak bisa kita pakai. Oke, erectus spini ya. Nah, ini erect artinya menegakkan, spini artinya spine. Spine itu maksudnya punggung ya. Nah. Jadi iliocostal, ini costal di tulang rusuk, ilium tulang usus ya. Longissimus tulang ukuran yang panjang. Nah, ini musculus spinalis ya. Nah. Ini jadi erector spini ya. Nah, kalau kalian ini gambarnya ya. Nah. Jadi dia terbentuk dari yang tiga tadi ya. Nah. Erector spini ya. Erect itu artinya menegakkan ya. Nah, ini iliocostal, longissimus dan spinalis ya. Oke, selanjutnya kelenjar endokrin. Oh, ekskresi jangan ya. Ekskresi ini buang sisa. Kalau endokrin biasanya masih terpakai, bukan sisa ya. Nah, kalau kelenjar getah bening ini masuk ke imunologi. Getah bening itu KGB, limfonodi dan lain-lain ya. Nah, ini endokrin ya. Jangan lupa ini secara konsep. Nah, inilah endokrin kita. Yang beberapa yang penting ya, hipotalamus, pineal, pituitari, timus, pankreas, ovarium, adrenal dan testis. Oke, itu endokrin. Selanjutnya, nah, posisi anatomi. Ada yang salah nih. Kedua tangan mestinya jangan ke belakang, tapi ke depan. Nah, posisi anatomis. Lihat yang ini. Anatomical position and directional terms. Lihat tangannya. Nah, ke depan. Palmar surface of hand di depan, anterior, dorsal di dorsal surface of hand, posterior. Okay. Okay, next ya, selanjutnya gerakan sendi mengecilkan sudut rom. Oke, okay, sudah benar ya, bagus, thanks ya. Organ, nah ini ada yang jawab aorta sama pulmo ya, masih belum ini berarti. Mediastinum. Ya, kita belajar mediastinum dulu. Nah, ini mediastinum. Jadi mediastinum itu rongga di torak. Rongga di torak, di luar paru dan nah, jantung. Ya. Ini sebenarnya tapi heart and pericardial sac ini masuk ke yang mediastinum. Middle ya, tengah. Nah, jadi pembagian ya, mediastinum ini kalau kita mau lihat itu berdasarkan penampang sagittal dan juga penampang longitudinalnya ya. Oke, kalau sagittalnya inilah yang terlihat ya. Anterior, depan, superior, atas ya, dan belakang ya, serta tengah. Nah, empat kompartemen. Nah, kalau ini yang si longitudinal. Longitudinal ini M-nya middle, PC posterior. Nah. Ini pulmo ya, pulmo and core. Ya. Rongga dari torak ya, jadi. Oke, itu mediastinum. Jadi aorta abdominalis justru di bawah diafragma, dia abdomen ya. Nah, kalau pulmo nggak masuk ya. Pulmonary trunk beda itu, bukan pulmonary trunk, truncus pulmonalis itu bagian dari aorta ya. Oke, itu ya. Bifurkasio trakea, percabangan trakea maksudnya. Masuk ke primary bronchi tadi, bronkus primer. Gitu ya. Ini dia stenum media ya. Organ rectus superior. Oke, udah benar ya, paring ya.
Sip. Otot utama inspirasi. Nah, ada yang jawab intercostal internus. Nih. Memang beda arah serabut sebenarnya. Nah. Jadi inilah intercostal externus dan internus. Inverse inspiration. Saat inspirasi dia si externus. Kalau intercostal interni depress ribs for first expiration. Jadi memang sebenarnya, nah ini keywordnya inspirasi, hati-hati. Bukan saat pernapasan. Kalau pernapasan memang betul. Pernapasan terdiri dari proses inspirasi dan ekspirasi. Boleh kita pilih intercostal interni. Karena ekspirasi bagian dari pernapasan. Tapi karena pertanyaannya inspirasi. Nah, ini. Inspirasi. Inspiration. Jadi kita harus pilih si eksterni. Ekspirasi baru interni. X dengan I. Pokoknya dia harus selalu ketemu I dengan E. Pasangannya. I-E-I-E. Externally inspiration. Internally expiration. Gitu ya. Hati-hati ya. Ini harus teliti. Oke, Master of Gland. Hypophysis. Atau pituitary. Nah, para tiroid masih ada jawab. Master. Master itu artinya penyeluruh ya. Nah, inilah kenapa harus hipofisis. Hipofisis itu nama lain dari pituitari ya. Jadi kalian bisa lihat dari gambar ini ya, yang pituitari dibagi menjadi dua bagian, depan dan belakang. Anterior biasanya disebut adenohypophysis, yang belakang biasanya disebut neurohypophysis. Yang belakang lebih sedikit memang ada ginjal dan ya, ADH dan oksitosin aja, dua hormon. Sementara kalau yang di depan ini lebih banyak ya. Nah, karena terlalu banyak takut misalnya kurang ya, kalian ngapalnya make jembatan keledai. Contohnya nih, flag. Flag top ya untuk yang si anterior. FFSH, follicle stimulating hormone, luteinizing hormone. FSH dengan LH untuk reproduksi. ACTH, adrenocorticotropin hormon untuk korteks adrenal ya. GH growth hormone, TSH thyroid stimulating hormon, melanosit. Melanosit tadi, melanosit stimulating hormon untuk kulit ya, melanin. P prolactin untuk laktasi ya, laktasi di breast ya. Payudara. Jadi ya kalau jembatan keledai berguna kalau kalian sudah tahu singkatan-singkatan, sudah paham. Minimal kalian gambar lah ilustrasi ini ya. Nah, kenapa hipotalamus nggak disebut sebagai master of gland? Ya, karena si hipotalamus cuma bisa mengatur satu kelenjar. Ya. Si hipofisis. Hanya hipofisis. Sementara kalau hipofisis, dia bisa mengatur banyak kelenjar. Inilah disebut master. Jadi walaupun dia sebenarnya mengatur si bos, dia tetap dianggap ya yang banyak itu tadi, yang banyak anaknya ya, yang dianggap sebagai master of gland, hypophysis. Ya. Oke itu. Ya. Oke selanjutnya bagian jantung, kayak oksigen. Nah ada yang jawab katup pulmonal, ada perikardium. Ya. Oke katup ya, katup itu pulmonal justru banyak karbon dioksida. Perikardium selaput, selaput dari jantung. Nah ini. Jadi kalau kita mau ngebedain antara oksigen dan karbon dioksida itu yang warna biru, ya. Oksigen yang merah. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini yang merah, ya, yang bagian kiri sebenarnya. Kayak oksigen itu yang sebelah kiri. Pulmonal, yang pulmonal tadi
itu di right ventricle, ventricle kanan. Dia kayak akan karbon dioksida karena dia akan membawa darah kotor yang akan ditukarkan ke alveolus. Nah, mekanismenya itu nanti kalau kenapa oksigen dan karbon dioksida bisa bertukar karena ada perbedaan tekanan parsial dalam sirkulasi dan juga di alveolus. Intinya konsepnya tekanan harus aliran fluida itu harus mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah dari 46 ke 40 ini contohnya baru bisa bertukar. Nah, di jaringan itu lebih besar lagi 46 lebih besar sama dengan dari 46. Jadi itu dari jaringan bertukar masuk ke sirkulasi dari sirkulasi masuk ke alveolus. Gitu ya. Okay, next ini 34 nah. Estrogen, progesteron. Nah, ini pituitari masih ada yang jawab ya. Ingat pituitari tadi master of gland ya. Dia mengatur si ovulasi tadi justru ya. Nah, pituitari tidak menghasilkan estrogen dan progesteron. Dia menghasilkan yang si folikelnya, folikel FSH dan MH. Baru nanti si ovarium egg production ini. Ya. Nah, ya. Nih kalian lihat yang dari diagram ini. Ovarium, ovary, menghasilkan estrogen dan progesteron. Sebenarnya juga estrogen dihasilkan oleh adipose. Nah, itulah ini kalau kalian paham dari bagian fisiologi ini, ketika kalau kalian stase objin atau IKM mau edukasi pasien untuk suntik KB, nah itulah Bu, ini suntik KB ini bisa ya mengakibatkan sindrom metabolik lemak adipose ini karena estrogen itu dihasilkan sama si lemak tadi. Nah, ini jadi kalau kita paham fisiologi sebenarnya untuk efek samping, kontraindikasi, ya. Kalau pas ngasih obat tinggal nalar ya, tinggal ya kait-kaitan aja teorinya. Ya, inilah estrogen ya, nanti kerjanya banyak ke saluran reproduksi, ke otak. Ke otak habis itu ke kelenjar mami ya. Dan nanti perubahannya kalian belajar di siklus menstruasi ya. Ada posisi kenaikan dan penurunannya. Estrogen tuh kata dasarnya estrus. Estrus itu birahi, birahi keinginan untuk berhubungan seks. Nah, secara definisinya. Jadi itulah estrogen meningkat di saat masa-masa subur. Nah, namun kalau masa subur tidak dibuahi ovum, itu kecewa kan. Jadi turun ya. Ngambek. Nah, baru agak naik lagi tapi dia menstruasi akhirnya. Kalau progesteron, itu arti progesteron pro, artinya mendukung. Gesteron, gestasi. Gestasi itu artinya untuk kehamilan. Jadi, progesteron itu harus meningkat saat lagi mau hamil. Gestasi tadi. Nah, itu. Jadi, belajar asal-usul katanya. Oke. Selanjutnya organ yang ada di pelvis pria. Oke, sudah benar semua ya, prostat. Prostat ini banyak jadi keganasan ya. Jadi kalian harus kenal sejak sekarang. Nah, biasanya penyebabnya itu di gangguan berkemih ya. Prostat ini itulah kalian harus paham sejak sekarang. Nah, karena nanti edukasi di pasien-pasien lansia lanjut usia ya. Nah, ini menyempit jadi uretra pars prostatikanya itu tersumbat ya. Jadi dia aduh dok, perih dok, enggak bisa kencing. Bisa retensi urin. Jadi kalian harus masuk kateter ya. Kateterisasi. Aduh, lega pasiennya ya. Oke, selanjutnya
unit fungsional untuk filtrasi, penyaringan, reabsorpsi, penyerapan ulang, dan juga augmentasi, sekresi, ekskresi. Nah, ini kalau unit fungsional berarti gabungan, dia harus ada nefron. Nah, ada yang milih glomerulus. Kita review dulu konsepnya. Ini struktur dari ginjal, nefron, secara histologis. Kalau si glomerulus, glomerulus itu hanya untuk filtrasi. Nah, ya, jadi proses penyaringan antara tubuh, antara si kapsula Bowman dan glomerulus ini terjadi perbedaan tekanan. Nah, berpindahlah cairan antar dua sel masuk dia ke tubuh lusur. Nah, inilah kalau cuma glomerulus itu fungsi filtrasi saja. Sementara kalau untuk tubulus, inilah yang memainkan peran untuk reabsorpsi air dan mineral, maupun augmentasi penambahan zat tersisa, baru dibuang ke ureter, ureter ke ditampung ke kandung kemih. Gitu ya. Ke 36, nah 37, bentuk tulang irreguler yang merupakan tulang irreguler vertebra. Oh, ada jawab frontal juga. Kita lihat ya. Jadi tulang irreguler ini jenis-jenisnya itu peculiarly shaped to provide bentuk yang aneh maksudnya. Nah, ini vertebra ya. Jadi tujuannya untuk mensupport, mendukung atau fungsi proteksi, melindungi. Allows flexibility, memberikan fleksibilitas. Ya. Yang dilindungi siapa? Contohnya jantung dan paru nih kalau ditorak oleh costae. Ya. Atau organ pelvis nih, organ reproduksi, organ urin, ya. Sama tulang ilium ini usus ya. Nah, organ pencernaan ya. Dan juga ada untuk support tadi tulang pendengaran nih, contohnya ear bones. Kalau di layar ada tulang hyoid, bentuk yang irregular. Dia perbatasan sama laring untuk tractus respiratorius. Selanjutnya supply karbohidrat. Supply karbohidrat digestif. Betul. Nah. Kalau kardiovaskuler ini cuma untuk mengalirkan lewat plasma. Cuma numpang ya. Kardiovaskuler itu ngebawa gula memang, tapi lewat plasma. Nah, itu digestif. Nah, ini baru untuk pencernaannya ya, baik secara mekanik maupun kimiawi. Mekanik tadi fungsinya untuk menguraikan makromolekul tadi contohnya ya, menjadi ukuran yang lebih sederhana. Lalu makromolekul tadi yang sekarboidrat diuraikan secara kimiawi oleh enzim. Di mulut enzimnya itu petialin kan. Kalau di duodenum itu contohnya untuk enzim amilase ya, mengubah amilum ya. Oke, selanjutnya ini bagian otak, pusat keseimbangan cairan, mengatur suhu tubuh. Nah, ini di hipotalamus ya. Cerebellum tadi pusat keseimbangan ya. Nah, oke, memang neuroanatomi ya, jadi ya. Nah, ini di cerebrum. Nah, ini yang pengaturnya tadi ya. Emotion function autonomic and hormone. Ya. Suhu itu contohnya dari proses keringat yang kalau Osoka kalian kemarin. Nah, dia secara otonom kan. Otonom oleh simpatik parasimpatik. Nah, kalau keseimbangan cairan itu melalui ADH tadi, hormon production ini di hipotalamus. ADH yang dihasilkan oleh hipofisis posterior. Ya.
Opisis posterior, nah ini. Secara singkat, kalau dari arti kalian harus hafal. Anti melawan, diuretik, diuresis, kencing, hormon. Jadi hormon yang melawan proses perkemihan. Dia bekerjanya nanti di ginjal, itulah dia dengan mengatur kadar air. Regulation of water levels. Itulah fungsi dari hipotalamus. Oke. Nah, ini nanti kalian baca lagi file MCQ operan ini. Nah, di MCQ operan ini nanti ada beberapa soal yang belum masuk di quiz tadi. Contoh ini. Ini sebenarnya apalan kosakata ya. Nah, artrologi sudah dari. Nah, ini. Nah, ketemu ini di file yang di 2016. Di 2016 atau 2015. Dia ada yang nah ini dia bikin pilihan diaphysis. Emphysis cranialis meatus. Nah, ligamen. Sementara dia soalnya tentang persendian. Kalau yang persendian ini yang ada tuh mungkin maksudnya sendi yang kaku ya. Jaringan ikan yang menghubungkan tulang. Komponen yang terdiri dari jaringan ikan untuk menghubungkan tulang. Ligamen ini berarti ya. Nah, ini ligamen ya. Nah, kalau contohnya ini kurang jelas sebenarnya. Ligamen itu yang warna-warna putih ini sebenarnya ya, warna putih antar sendi ya. Ini memang putih juga, tapi ini kaput memoris, belum ada sendinya. Contoh yang tadi ada sendi itu di. Nah, ini. Antara os tibia dan calcaneus ini. Nah, ini contoh flexor retinaculum, ini contoh ligamen. Ada jaringan-jaringannya. Nah. Ada lagi yang terkenal tuh contohnya ligamentum inguinale ya. Nah, itu batas di apertura pelvis ya. Terus nah itu ligamen mana lagi? Kalau ditanya mengenai sendi ini ya, joint and disorder ya. Nah, ini ada sendi gerak sinovial, nah ini jenis sendi, ada sendi kaku, ada sendi mati. Nah, gerak atas ke kandak sendiri itu volunteer maksudnya, otot rangka. Lawannya involuntar ini yang visera, otot polos dan otot jantung. Ini ya, contohnya dari SMA kan sudah pernah belajar. Dari bentuk inti sel, apalin ya, bentuk percabangannya. Terus ini. Nah, ini yang belum tadi ya, pedikel. Pedikel ini belum masuk di quiz tadi tuh. Pedikel ini penghubung antara arcus kan lekukan. Arcus vertebrae dan juga corpus. Corpus itu artinya badan. Body ini, body nama lainnya corpus. Corpus vertebrae, arcus itu ada pediculus, lamina. Itulah pedikel ini. Sebenarnya yang lebih kalau foramina kan lubang ya, nah lamina lembaran. Nah, ini ada soal 2016 rasanya tuh. Nah, ini struktur penghubung ya, discus intervertebra, disk itu adanya cakram. Di dalam cakram ini di tengah-tengahnya ada yang inti namanya nucleus pulposus. Nah, kalau si nucleus pulposus ini hernia namanya HNP, hernia nucleus pulposus. Tapi beda dengan hernia usus ya. Kalau ini kan bagian dari vertebra, jadi manifestasinya nyeri di punggung. Kalau usus kan nyeri di perut. Itu contohnya. Tapi kadang nggak nyeri juga. Lebih khasnya hernia yang di perut, benjolan. Ya. Oke, ini sudah tadi pleura ya.
Senum Bor, Interkostal. Nah, sendi antar Akus Koste ini kurang jelas ya. Karena tidak dapat pilihan gandanya dari 2016-2015 tadi. Intinya kalian harus hafal bahwa costa itu terhubung dengan sternum di anterior, itulah articulationis sternocostalis, nama latinnya. Nah, sama ada sebenarnya di belakang tuh ada costa dengan costa vertebral, ya. Costa vertebral join antara tulang belakang dengan tulang iga. Ya. Tapi yang dengan vertebra itu iga torakal 1 sampai 7 itulah rusuk sejati ya. Ya ini tadi sudah ya. Kolon posterior abdominis. Nah, inilah quadratus lumborum tadi ya. Dinding abdomen belakang ya. Kalau yang depan ya. Rectus. Ya, pada pria. Nah, ini fibula tadi. Nah, mata kaki ya. Ketemu juga soal 2016 rasanya. Ini nama lainnya malleolus. Kalau yang di luar itu lateral malleolus, fibula ya. Cabangnya kalau yang di lebih dalam itu medial, tibia ya, dari tibia. Jadi mata kaki itu dibentuk oleh dua tulang yang berbeda ya. Nah, ini dia ada soal juga 2015 rasanya tuh. Quadriceps femoris. Nah, ini bagian anterior dari paha. Jadi quadriceps femoris itu quad itu artinya 4. Jadi ada 4 otot yang menyusunnya, rectus femoris dan 3 vastus. Tengah itu intermedius, medialis dan lateralis. Lateralis yang lebih jauh ya dari tengah tubuh misalnya tuh. Nah, inilah ada front of shaft, of femur, posterior, batas belakang. Oke, selanjutnya yang homeostasis ada juga nih. Tadi belum masuk kuisnya, sistem endokrin umpan silang. Umpan silang ini maksudnya jadi ada feedback sebenarnya, positif maupun negatif. Interaction ya. Nah, ada komunikasi ya, perbedaan sebenarnya kalau sistem saraf lebih cepat, endokrin yang lebih lambat. Kemudian external environment ya. Inilah kaitannya nanti kalau suhu lingkungan meningkat dia meningkat ya. Nah, inilah suhu dan pokoknya lingkungan menentukan bagaimana endokrin, hormon dan juga saraf tadi bekerja ya. Nah, ada juga ini pertanyaan yang belum tadi masuk kuis sel ya. Ingat struktur terkecil ya. Secara in vivo maupun in vitro. Nah, in vivo, in vitro, ini definisinya. Kalau in vivo itu biasanya sudah di level organisme. Baik hewan coba, laboratory animal, maupun di manusia penelitiannya. Kalau in vitro ini baru di level lab tabung. Okay. Test tube, cawan petri. Okay, ini udah ya. Nah, ini yang fisiologi digestif tadi, lambung ya. Ini kan yang eritrosit benar enggak di gaster, pertanyaan rekapannya tadi. Nah, di gaster, gaster ini lebih ke arah untuk pencernaan enzimatik. Dan juga untuk membunuh kuman penyakit pakai ACL ya. Ada juga enzim lain, enzim pepsin dan renin yang lebih terkenal. Pepsin untuk protein pepton, renin untuk kasein. Ya. Oke, ini ion untuk kontraksi jantung ya, apalin kalsium ya. Dia untuk itulah kalau obat darah tinggi ada yang namanya amlodipin ya. Itu kalsium channel blocker. Ya, jadi memblok kanal kalsium biar tidak terlalu kontraksi, jadi turun tensinya. Kan kalau kontraksi dia vasokonstriksi, jadi aliran tingkatan darahnya tinggi. Nah, ini tadi kalau pencegahan perdarahan kalian harus hafal mekanisme hemostasis.
Jadi bagaimana dari awalnya ada cedera, ya, terbentuk luka, reaksi, ya intinya pokoknya analoginya trombosit, platelet ibarat kayak semen, ya. Kalau bangun rumah, semen, semen sama batu bata, ya, trombosit itu mirip dengan batu bata, ya. Setelah ditumpuk batu bata harus semen dikuatin, itulah makai si koagulan. Koagulan ini fibrinogen contohnya, jadi rapet deh, keras kan. Nah, sistem koagulasi inilah yang intrinsik ekstrinsik ini. Nah, kalau penyakitnya itulah yang hemofili ya. Nah, kalau yang si platelet ini trombosit. Nah, ini juga bahaya kalau ngasih sumbatan, makanya contohnya di otak anti platelet ya. Makanya dikasih obat aspirin. Itu nanti aplikasi klinis. Kayak ini jadi sinus sel darah, nifaring tadi, regulasi daerah pusat motorik. Nah, sistem saraf tepi. Saraf tepi jadi ini masuk juga ya di 2015 rasanya tuh. Sini agak. Jadi kita bedain jadi sistem saraf. Yang pusat itu otak dan sumsum tulang yang kanan ya. Nah, sementara kalau yang peripheral, peripheral itu artinya perifer pinggir. Ada yang somatik di badan, yang gerak sadar. Nah, voluntary movements of skeletal muscles ya. Kemudian ada yang tak sadar, self regulated. Inilah autonomic, dia di bagian organ dalam. Ada simpatetik dan parasimpatetik. Fight or flight, simpatik. Rest and digest, parasimpatik. Ya. Atau feed and breathe. Calming, calm. Calm itu ya, tenang. Ya. Rousing, meningkatkan sadar. Ya. Pons itu batang otak, ya. Cortex, kulit otak. Ya. Hormon, ya. Estrogen. Nah, ini ada dia nanya hormon sitosin. Mungkin maksudnya oksitosin, ya. Kalau di rekapan itu 2015 atau 2016 tuh ngomong sitosin. Ini oksitosin ini jadi untuk dihasilkan oleh posterior hipofisis. Hipofisis posterior. Nah, inilah jadinya dia fungsinya untuk melahirkan kontraksi otot biar dia cepat henti perdarahannya. Tapi sebenarnya oksitosin selain untuk ke reproduksi ada juga untuk ke adiposa, lemak ya, liver, otot ya, sama di pankreas. Ini fisiologi lainnya ya. Kalau rumus molekul ya kronologi ini ada lisin, leusin, asam-asam amino ya. Golongan hormon protein. Ya. Inilah makromolekul tadi. Ini sudah. Nah, ini hormon yang akan diekskresi ketika kekurangan glukosa. Nah, ini prinsipnya. Ada kerja hormon yang antagonis, ada glukagon dan insulin. Glukagon memecah cadangan dari glikogen tadi menjadi glukosa. Jadi, untuk menghasilkan energi. Inilah glukagon. Sementara kalau udah jadi glukosa, mau kelebihan nih, wah simpan aja. Itulah perannya si insulin. Jadi kalau pasien DM itu glukosanya tinggi tapi glikogennya rendah. Jadi nggak bisa disimpan kadangnya. Nah, hafalinnya makanya ini insulin gets glucose into in. Jadi di dalam menyimpan. Glukagon, glucose is gone. Gone itu kan pergi. Jadi dia memobilisasi apa yang disimpan, ngebakar. Oke, pirimidin, disakarida. Nah, ini protein tadi yang belum ada di kuis. Komposisi asam amino ya, paling ya. Nah, protein ini ada 4 struktur sebenarnya. Primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Kalau primer cuma asam amino. Sekunder itu ada yang alfa berbentuk helik, ada juga beta sheet dan bentuk lempeng ya.
gabungan dari beberapa asam amino, itulah sekunder. Beberapa yang sekunder bergabung lagi menjadi struktur tersier. Nah, dan yang si tersier nanti bisa bergabung menjadi kuaternier. Ibaratnya kalian belajar kalau IPS tuh ini RT, beberapa RT bentuk RW, RW kelurahan, kelurahan kecamatan. Ya. Ada juga klasifikasi lain, ada yang berdasarkan struktur. Ada fiber seperti serat, globular, globul ya. Globul itu gumpalan, ya. Intermediate, pertengahan. Ya. Kemudian kalau komposisi ada simple, ada conjugate. Simple sederhana, conjugate gabungan protein. Nah, sama klasifikasi ketiga itu berdasarkan fungsi. Ada protein struktural, enzim dan hormon, pigmen zat warna, protein transport, kontraktil sama di penyimpanan dan juga racun toksin. Contohnya tetanus itu protein. Jadi banyak proteinnya fungsinya. Oke. Nah, kalau kalian nanti sudah tamat 70 slide ini. Nah, nanti bolehlah kalau mau tambah-tambah bacaan ya. Masih haus ilmu kan. Nah, ini MCQ sistem tubuh ini. Ini sebenarnya pendalaman ya. Kakak susun slide ini berdasarkan jadwal kalian, jadwal kuliah kalian juga. Tapi isinya ini gabungan, ada beberapa kakak kutip dari Snell, sama ada dari rekap soal blok yang UNSRI. Nah, cuman memang ada beberapa, kalau UNSRI ini bedanya, ya dia langsung digabung kayak histologi ini ya. Nah, jadi kayak lebih mendalam ini. Protuberansia, oksipital. Ini kakak bikin sengaja memang slide-nya yang ada yang pertama tiap soal tuh ada slide kosong, terus ada jawaban. Ya kalian baca dulu lah yang kosong ya, kalian tebak, terus baru cek benar nggak tebakan yang tadi ya, kayak flashcard itu. Kalau udah equina ya, ini memang variasi soal lah sebenarnya. Ya. Oke, sikap ada. Nah, mungkin nanti kalau yang di ininya ya. Di bagian kalau pengantar hemostasis ini kakak dapat ini. Nah, dia kayak istilahnya pakai case ya. Cerita tuh kayak sejenis osoka lah. Ya, tapi ada MCQ-nya. Lingkungan eksternal. Dia kalau yang rekapan UNSRI ini, dia banyak di, kalau kayak yang jantung, kalian bisa skip ya sebenarnya. Maksudnya kayak skip. Ya contohnya kayak misalnya, dia ada pertanyaan langsung ke tentang katup. Nah kayak ini jantungnya memang terlalu mendalam ini. Kalian tuh kakak lihat di ini modul praktikum nggak sampai musculus pectineus kayak ini kan di jantung ini kan koroner-koronernya belum kayaknya kalian kalau yang anatomi yang kayak ini itu di blok yang persistem ya sementara ini kan yang kayak viscera itu baru perkenalannya aja ya eosinofil lah. Nah ini kapiler jenis-jenis ini untuk ginjal ini yang sebenarnya pendalamannya ya, jadi ini good to know aja nih ya kalau kalian sudah memang selesai yang baca yang UMP apa nih pendalaman yang ini variasi ya tapi intinya pokoknya yang UMP itu wajibnya lah ini yang sunahnya yang dari slide dosen kalian ya, itu titik komanya apalin ya karena memang nggak bisa ditebak. Soal tahun lalu belum tentu keluar, tapi paling tidak kita punya gambaran tadi kan kita sudah bahas. Kan? Nah ini kalau makromolekulnya memang lebih mendalam. Ya? Nah, sampai metabolisme. Kalau
sekarang makromolekul ini kayaknya blok 3 misalnya itu ya. Nah, ini nanti blok biokim ini kalian ada yang klinis juga ya. Nah, peptida santin ya. Nah, ini sebenarnya kakak kasih juga kalau mau review mengetahu kan MCQ keluar yang dari apa TPP-TPP itu kakak kasih link ininya ya. Kalau mau review ininya. Nah, okay. Gimana nih? Ada yang mau ditanya gak? Kalau misalnya masih bingung atau baru ini, nanti di line aja ya. Konsul chat apa misalnya tadi yang pembahasan kakak ada keliru atau ini kalau mau koreksi tidak apa-apa ya, di ya kabari bel nanti ya. Nah, berarti Jumat ujian terakhir ya, habis itu liburan. Nah, yang penting jangan lupa minta doa restu orang tua ya. Pokoknya inilah kita lah usaha maksimal. Ya bacaannya ternyata apa? MCQ yang PDF ini. Ya kalau bosan metode belajar yang visual baca, nah kalian butuh latihan soal, nah klik yang di notes tadi ya. Bisa diulang lagi tuh. Ya, kuis itu nah ya. Kalau mau yang keseluruhan kan pakai yang link MCQ ini yang atas. Kalau mau khusus yang misalnya mau yang biokim aja lah ininya tuh. Yang soal ospek kemarin masih ada nih ya. Maupun anatomi ya. Nah, ini variasi aja. Nah, nanti bisa lagi ini kan. Nah, dari yang TO tadi di ini review lagi yang mana benar salah ya. Nah, kalau belum ada pertanyaan, Thomas Bing nanti chat aja ya. Yalah. Kakak, ini ya, mohon maaf kalau ada yang kurang ini. Selama satu blok ini, mudah-mudahan tapi maksimal lah ya. Nanti, ya lulus semua lah. Kalau bisa kabarin, Beh. Kalau udah keluar nilainya, japri apa ini ya, PDF ini. Gitu. Ada kapan ya. Yalah, mudah-mudahan berhasil ya. Oke. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak. Makasih, Kak. Oke, sama-sama.